Banyak banget ya yang nanya, kalau misalnya cutting di GSI itu lama banget gak sih? Ini udah beberapa kali kita jawab juga ya, di beberapa konten kita sebelumnya. Kalau misalnya cutting di GSI, tenang aja teman-teman, gak bakalan lama. Karena kita itu sesuai dengan antriannya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nih masukin orderan sekarang, nah nantinya kalian bakalan masuk ke antrian kita dulu nih untuk diproses cutting teman-teman. Jadi misalnya nih kalian udah ada bahan dan segala macamnya, nah itu kita proses dulu teman-teman. Kita bakalan kasih tahu juga progresnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lagi misalnya cutting gitu ya, nah nanti kita bakal kasih tahu dan kita infoin ke kalian kalau misal udah dimulai nih progres cuttingnya. Dan kalau udah selesai pun juga bakalan kita kasih tahu kok. Jadi teman-teman tenang aja, kalau cutting di GSI itu gak bakalan lama karena kita sesuai dengan SOP kita dan pastinya kita profesional ya teman-teman. Jadi langsung aja kalau misal kalian mau tanya-tanya ataupun misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang cutting di GSI itu seperti apa, komen di bawah, atau kalian juga bisa untuk tanya langsung ke nomor admin kita.